3 orang anggota PWI Kabupaten Tulang Bawang yang memang dari tahun ke tahun kita memang melaksanakan ini. Alhamdulillah tidak ada perubahan, kita 3. Mudah-mudahan kita berdoa tahun depan kita bertambah menjadi 4 dan 5. Jadi Tulang Bawang kita menambahkan kuota untuk PWI Tulang Bawang. Yang kedua, 3 orang kita harapkan ini akan menjadi asbab hidayah pemahaman ini akan pulang dari tanah suci nanti bisa menjadi orang-orang yang sudah beriman yang menyediakan apa yang telah diberikan pemerintah dari anggaran pemerintah kepada pembawa ini. Tentunya anggaran ini anggaran rakyat, tentunya anggaran rakyat adalah anggaran kita juga, jangan sampai sia-sia. Kita berangkat umroh pulang lagi masih ada keluar kita tidak diberikan bahwa label kita adalah haji kecil. Umroh itu adalah haji kecil. Ketika haji itu adalah haji besar, haji dan haji juga tapi haji kecil. Kemudian kawan-kawan, pemula nanti bagaimana kita melihat haji kotori tidak akan menjadi kotori yang otoriter. Yang mau saya ini tapi bagaimana kemudian ini bisa kita sama-sama bagaimana nama-nama yang akan kita masukkan di dalam kemudian kita sepakati bersama. Tidak ada yang namanya harus ini dari uang pun kayak Perasaannya setelah keluar namanya kupon umroh. Kalau bahagian ini luar biasa, tidak menyangkanya. Semalam mimpi apa? Semalam nggak ada mimpi, nggak ada firasa, dapat hadiah umroh. Masya Allah. Terima kasih Allah. Ini rezeki terbesar ya Allah. Alhamdulillah. Ucapan terima kasih yang pertama buat siapa? Terima kasih kepada Pemda Pemawang telah menyelenggarakan apa namanya mengajak umroh bagi anggota PWI itu Tulang Bawang. Terima kasih banyak.